Kami sudah siap semua, Pak, dari kelompok 3 sampai kelompok 4. Ini kelompok 3? Iya. Kelompok 4 ya? Iya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama kameramen sama dana. Iya, okay. Betul, Pak. Nah, akan membuat ini bongkla media air yang bentuknya itu dicondong gitu, Pak. Sudah dipelajari kamu di itunya di apa YouTube-nya? Sudah tutorial bapaknya. Sudah di sudah. Oke, kalau kita kita mulai ya. Sukses selalu. Siap. Siap. Kami akan membuat bongkra media air yang ininya tuh nungging ya. Di sini saya menyediakan media buat membuat bongklanya itu bahan nggak apa-apa ya, terus ya bahan, terus buat ngupasnya ada pisau, ada cutter, ada kampak juga ya buat itu kampak virus ableng gitu. Ya Pak, terus gunting mungkin. Bukan gunting kumis itu. Terus sama gergaji buat motor sebelah sini yang agak keras ini. Ya. Terus buat nanti kan sudah dikupas semua, nanti tinggal dicat pakai vernis buat ngetutupin patoknya itu. Nah, kelapa ini nanti dikupas pakai ini nih, kampak ya. Setelah dikupas itu nanti serabutnya dibersihkan, baru di amplas. Nah, sebelum kelapa ini jadi, kelapa ini disemai dulu di sini dengan posisi terbalik. Kelapanya itu terbalik ya, agar tunasnya ini ke depan, ke atas dan akarnya itu nanti ke bawah. Nanti kelapa ini tuh disisain di depannya itu serabutnya itu ya, agar melindungi akar tersebut. Jadi seperti ini nih. Jangan dikupas semua ya. Kupas bagian ininya sampai licin, baru yang nanti ininya jangan diisi. Nanti kalian bikin kayak seperti ini kan. Ada dua kelompok ya. Jadi nanti ada dua karya. Setelah itu nanti setelah diamplas lalu dipernis, ini vernisnya nanti dibuka lalu di ada kuasnya juga. Setelah itu dimasukkan ke media air, nanti diisi dengan air, lalu selesai. Lembangan ya, selesai ya. Jadi kalian nanti kalau punya bekas air mineral itu jangan dibuang yang gede gini ya. Ini bisa untuk dimanfaatkan untuk tempat persemaian media air. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan? Kamu ada yang mau nanya? Belum ada pertanyaan. Sampai jangan sampai bubar enggak ada pertanyaan. Oke? Bapak.
drainase juga. Kira-kira kalau praktek sendiri udah bisa? Mungkin bisa. Insyaallah. Nanti bahannya sama alatnya bisa. Oke, jadi udah bisa diserap ya materinya. Insyaallah. Oke, semangat kalau begitu, tinggal praktekkan di rumah masing-masing.